Halo, selamat datang di Terjemah Indung. Kali ini kita akan menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9 halaman 49 sampai 51. Ada tugas, kita mengerjakan tugas. Ini dia penerjemahannya. Bekerja dalam kelompok, tuliskan tujuan dalam melakukan atau tidak melakukan masing-masing aktivitas yang disarankan oleh CCT, Udin, Lina, dan Edo. Artinya yang disarankan itu yang di atas, di halaman 48 sampai 46, 46 sampai 48. Jadi ada saran-saran yang disampaikan ya oleh Siti, Udin, Lina, dan Edo. Nah, tulis tangan kalimat-kalimat kamu dalam selembar kertas. Pastikan kamu mengerti makna dari masing-masing kata dan mengucapkannya secara benar. Pertama, telah dibuatkan untuk kamu. Jadi, kopikan ke kopi contoh tersebut ya, tulis ya. Jadi, kemudian presentasikan kalimat-kalimat kamu pada teman-teman secara oral. Masing-masing ucapkan masing-masing kalimat secara keras, jelas, dan benar. Nah, ini dia nomor satu. Menurut Siti. Nah, kita lihat saya sudah buat. Nah, itu dia. Menurut Siti. Nah, kita lihat ke atas. We need to eat various kinds of healthy food. Ini dia, ya. Kita perbesar sedikit, mungkin 100%, 120 lah ya, biar kelihatan. Nah, kind of healthy food to keep, ya. To keep, kita lanjutkan saja. To keep our body healthy. Nah, seperti itu. Yang kedua, we have, mana dia? We have should, we should have breakfast. So that, nah kita lanjut. So that you have energy to do your activity during the day. Yeah. Selama seharian. Nah, itu saran yang disebut oleh CCT. Nah, lantas Edo lagi. Nah, we have to jog regularly. To have stronger lungs, ya. Nah, lanjut. We should swim, yeah, to stay. In order to have strong muscle. Nah, itu dia. Lantas, warming up. To avoid muscle injury. To avoid muscle injury. Oh. Nah, itu dua. Sudah. Lina lagi. Yeah. We should not eat too much instant food. Nah, untuk apa? Instant food. Nah, ini dia. To prevent
will not get serious diseases. To prevent serious diseases. Lanjut. We should eat homemade food. We should eat, ini dia. In order to stay healthy. Nah, Udin lagi. We should always clean our home and school in order to be healthy. Ini dia jawabannya ya. Nah, yang B, we should sweep and mop the floor. Mana dia? Ini dia kan? Nah, to get rid of the, nah, to get rid of the dirt. Lanjut, we have to wash our bathtub regularly. Nah, so that, nah ini dia. So that mosquitoes don't lay their eggs there. Lanjut, we should wash. Ya, kita harus membersihkan piring-piring setelah makan. To prevent, nah, ini dia ya. To prevent dangerous bacteria and dirty animals. Ya. Nah, itu dah dia. Jawaban dari halaman 49 sampai 51. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like. Sampaikan kepada teman dan guru. Sampai jumpa.